kita sekarang berada di Samosir, di daerah perlintasan jalan. Kita sekarang makan Batak yang di daerah Samosir, yang saya rekomendasi untuk Anda singgah untuk makan siang ataupun makan malam di tempat ini. Rumah makan di pelayaran di air panggang. Burn on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Sini gak ada ikan mas Inang ya? Gak ada. Oh gak ada? Memang sengaja gak ada atau memang gak jual? Gak bikin, tapi kadang kalau tembarnya kan taruh. Oh gitu. Iya, karena ini kan area biasa, kalau tembar kan taruh. Oh gitu, hari tertentu aja lah ya? Iya. Kenapa dibilang pelayaran? Dulu, sejarahnya itu dulu, menurut saya, apa pelayaran dia yang bikin jadwal kapal Samosir ini. Oh. Jadi itulah dibilang pelayaran kan. Oh. Jadi dikenal orang kalau dia pelayaran udah tahu. Oh gitu. Berarti ini kalau misalnya kita ada acara pesta atau apa bisa juga bikin. Oh, bisa. Oh bisa. Oh enggak, maksudnya kan orang kan biar tahu kalau misalnya pas lewat jalan. Iya. Nah, bisa melintas ke sini. Ini buka jam berapa ya, Nang? Ini mulai jam kan jam 9 udah buka. Udah buka. 9 pagi. Udah siap semuanya. Iya, udah. Udah. Sampai jam? Sekarang jam 8 malam. Oh, jam 8 malam. Makan siang, makan malam. Makan malam ya? Oh. Jadi makanan sini apa aja yang jualannya? Yang ada makanannya, tersedia? Yang biasa? BPK. Uh-huh. Arsik B2. Uh-huh. B1. Uh-huh. Sop isi. Uh-huh. Angkang jahir. Oh, ikan pinadar ada? Ayam pinadar? Enggak. Oh enggak? Ayam pinadar enggak bikin. Oh enggak bikin juga? Ya jarang. Oh, jarang yang orang minta itu. Oh jarang. Mangga yang sering. Oh. Sama jahir panggang. Oh jahir panggang ya. Oh. Sama pinadar. Oh mang. Ya. Tadi enak. Cari apain? Enak makanya. Enak. Makanya saya. Yang biarlah dari dulu yang. Iya. Orang Medan pun udah dari Surabaya, dari Jawa udah banyak itu. Iya makanya saya enak cerita saja lewat. Nah, oh, iya. Mampir gitu. Mencoba yaudah. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.